Hello, good night. Can you hear me? Good night. 그만해 사랑이야. 난 왜? 그만해 사랑이야. 아 저밖에 헤드셋 돼 있어. 왜야? 어. 왜 놀래? 쉿. Good night. 수아라 생긴 동안은 가야. 어디 가면 뭐 주면 어디 가면 가나? 이 어제 나이트. 수아라 생긴 동안은 가. 오케이, okay. 양 라인 기만 하게 등 하라는 거. 이해 안 가봐. 양 라인 그만 하야. 사실 nunggu yang lain dulu ya. Masih ada 6 orang. Di absen dulu. 굿나잇. teman-temannya dikasih tahu ya kalau sudah mulai. Tunggu teman-temannya 5 menit lagi ya. Layarnya kelihatan jelas nggak? Can you see the screen? Jelas, oh, okay.
Yang lain apa Mas? Apa masih enggak bisa ngetik ya? Sebentar ya, nunggu teman-temannya yang lain dulu. Baru 7 orang ya yang hadir. Halo? Oke, HP sulit ngetik. Oke. Siapa lagi nih yang baru masuk? Mbak Erni. Oke, 1, 2, 3, 7, 8 orang masih ya. Amber udah, Dian Ayu, Asni,
Oke. Udah lumayan banyak. Dimulai ya kelasnya. Tes lagi. Masih kedengaran kah kalau gini? Suaranya. Can you still hear me? Masih bisa kedengaran kah? Oke. Ya sudah kalau gitu. Oke, kita mulai ya. Ya sudah Mbak, sudah di absen tadi. Jadi pelajaran hari ini kalian belum dapat modul kan ya? Sudah di absen Mbak? Belum kan ya? Oke. Ini pelajarannya dari modul yang unit 1. Jadi nanti kalau sudah dapat modul bisa dilihat pelajaran pertama ini dari modul 1. Introduction. Ada yang tahu artinya introduction apa ya? Anyone knows what does introduction means? Sekarang kenalan dulu ya. Kemarin waktu di apa orientasi siswa kan sudah ketemu. Nah ini, so my name is Ica. Dari data ini ada beberapa poin, ada yang bisa ngasih pertanyaan nggak? Kira-kira pertanyaannya gimana ya kalau jawabannya 26? Perkenalan diri, ada yang tahu ini kira-kira pertanyaannya gimana yang bisa menghasilkan jawaban 26 ini? Bukan. No, not how much. Yang lain? Yap, benar. Pertanyaannya adalah how old? So, this is my age. I am 26 years old. Kalau yang ini? Student. Kira-kira pertanyaannya? How is the question? Dian tahu ini kira-kira pertanyaannya kayak gimana? Student, pertanyaannya kira-kira apa ya? Hampir, ada yang lain? Kurang dikit, Mbak. Almost correct. Hampir benar.
Bisa. Yang tadi Mbak Ambar ya, tulisannya occupation. What is your job juga benar. Kalau Mbak Ria, are you a student or a worker? Gitu. Okay, good. Kalau yang ini, kira-kira pertanyaan gimana? How is the questions for this answer? No. No, belum. Benar. Jawabannya Mbak Amal benar. What is your favorite? Atau ada satu lagi yang benar? Enggak bisa juga kalau itu. Hampir cuma bisa. Selain what is your favorite color, bisa juga what color is your favorite, atau what color do you like. Okay, sekarang next this one. What is the question for this one? Hampir kurang sedikit. Benar lagi. Where do you come from? Atau satu lagi, enggak Mbak. Where are you live? Enggak bisa. Where do you live? Yang benar, where do you come from? Atau where do you live? Atau where are you from? Pertanyaan tiga-tiganya ini bisa ditanyakan dengan jawaban yang sama. Tiga-tiganya benar. Where do you come from? Where do you live? Where are you from? Bisa. Kalau yang ini, the last one. The last questions. Belum benar. Yes, I like spicy food. Pertanyaannya gimana, Mbak?
question. Hampir, tapi bukan gitu, Mbak. Hampir juga. Kurang sedikit. Oke. Jadi yang bisa dipakai semuanya belum ada yang benar, tapi sudah hampir benar. What is your favorite food? Atau what kind of do you like spicy food? Bisa. Ya bisa, oke. Ini kalian bisa ngomong lewat mic nggak sih kalau diaktifin? Belum pernah. Aktif berisik. Satu-satu aja, jangan semua. Sebentar, ini ada yang baru datang ya. Kalau baru datang bisa tolong apa masukin chat ya kalau bisa, biar enggak kelewatan ngabsennya. Mbak Widianing sih. Ini yang belum absen. Yang baru masuk siapa ya tadi ya? Okay, you can join the class by listening. We are. Teman kalian ada yang enggak bisa? Enggak, dia enggak bisa dengerin lewat kelasnya. Jadi lewat Skype. Apa lu?
Belum, Mbak, soalnya itunya belum diaktifkan. Mikrofonnya. Sudah semua. Coba ya, Mbak Sri Haryanti. Coba introduce yourself. Jadi kenalkan diri sendiri. Sebutkan your name and then your occupation and then favorite food. Sama where do you come from? Saya nyalain speakernya ya, Mbak ya. Mbak Sri Haryanti. Halo? Mbak Sri Haryanti. Bisa ngomong kah? Halo? Mbak Sri Haryanti. Can you speak? Nggak bisa dengar. Oke, matiin dulu kalau gitu. Coba, siapa ya kira-kira yang bisa dengar Mbak Ambar, coba. Halo? Oke. Okay. Occupation itu artinya pekerjaan, Mbak. So, can you tell me your name? Halo, Mbak Ambar. Oke, okay. Bisa memperkenalkan dirinya sendiri enggak ke teman-temannya? Tell them about your name. Namanya. Iya, so noisy. Hello, Mbak Ambar. Wah, gak bisa. Ya ini. Oh ya, enggak apa-apa, Mbak. Oh, ya. Oke. Okay. Kalau enggak mendeng, ya enggak apa-apa. Kalau gitu coba sambil diketik aja. Jadi sebutkan nama kalian. Nama, pekerjaan, favorite food, sama where do you come from. Pakai kalimat lengkap di chat aja, nggak usah ngomong. Misalnya kayak gini, my name is siapa, terus I work as apa, terus my favorite food is sama I am from atau I come from mana gitu. Oke.
I work as bisa bilang housekeeper gitu juga nggak apa-apa mbak. I am from Jakarta. Mbak Erni, ini maksudnya merawat orang kan ya? I work as a caretaker gitu juga bisa. Oke, yang lain. And then Mbak Ambar sama Mbak Arianti. I work as a jadi saya bekerja sebagai seorang bla 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 gitu. Jangan lupa pakai e-nya. Ini kalau ada yang baru datang tolong absen dulu ya, biar tetap ke absen. Mbak Sri Haryanti, I am 35 years old, kurang years-nya. I have anaknya perempuan, kalau ada satu pakai e, kalau ada lebih dari satu pakai angka, misalnya 2 atau 3 atau 4. Daughters tambah s. Terus I live ya mbak ya, near Canggung Lingko Hospital. I am from Ponorogo, gitu aja bisa mbak, gak usah pakai city. Oh iya maaf. Gak apa-apa mbak, kalau salah gak apa-apa kok. Jadi kalau misalnya I work as, itu mendingan harus ada e-nya. Jadi nanti artinya saya bekerja sebagai seorang apa gitu. Kalau nyebutkan umur pakai years old gitu. Okay, so I'm from Central Java, 25 years old. Okay, Mbak Ambar. Mbak Tira Maya, I have one son, my job is a caretaker, jangan lupa e-nya. Mbak Novi, my job is to take care of a grandmother. Favorite itu pakai V ya mbak satunya. Favorite food is bakso. From East Java, Jember. My hobby is Mbak Novi. My hobby is playing, bermain basketball. Kalau cuma my hobby is basketball, terus basketballnya diapain gitu? Nanti harus ada kata kerjanya. I come from Tulungagung. Oke, benar. Gak apa-apa. Ada yang belum memperkenalkan diri? Kalau ada yang baru masuk, tolong ngechat ya kalau bisa. Atau nanti ninggalin komen di Facebook kalau misalnya saya nggak bisa keluar keyboardnya gitu, biar bisa di absen. Oh. Ya Allah, lockout. Ya apa sih ini? Iyo. Dan kalau kita login lagi, kita pulang dari awal lagi. Jadi
yang tadi kita pasang di screen tuh gak kelihatan. Oke, okay, my name is Naria. I am from Semarang ya, Mbak. Oh, maaf, Mbak. Tadi tiba-tiba saya ditendang keluar sama sistemnya. No voice? Can you hear me? My hobby is reading. My as a caretaker. Can you hear me now? Sekarang udah bisa dengar belum? Halo, udah ya. Ini lagi direkam kok, Mbak. Nanti rekamannya bakal diupload ke YouTube kok, tenang aja. Sekarang udah ada suaranya belum? Sekarang sudah ada suaranya belum? Can you hear me now? Aduh. Sekarang sudah bisa kedengaran kah? Aduh, sistemnya. Oh iya, berisik ya. Sudah sekarang? Sekarang sudahkah? Sekarang sudah kedengaran kah? Now no voice? Yo, boy. Internetnya mati. Now can you hear me? Sorry.
Can you hear me now? Sudah bisa? Kok masih no voice ya? Aduh, gimana ya ini? Padahal gak di mute kok. Sekarang? Now? Can? Now can you hear my voice? Why is it like this? Sekarang sudah bisa kah? Ada yang baru datang. Kalau tahu temannya baru datang, tolong kasih tahu ya, biar nggak kelewatan. Oke. Sekarang sudah bisa dengar kah? Harusnya sih. Ah, ini kok kemute sendiri nih? Apa sih? Sorry, can you hear me now? Ah. Ya, apa sih ini? Hello? Oh my god. Really sorry. I don't know what happens. Okay. Sekarang kita belajar cara mengucapkan salam ya. Jadi di sini greetings itu sama dengan ucapan salam. Kalau misalnya ada yang nyapa, hello, good morning, atau good afternoon, atau good night, atau good evening, jawabannya kalian, respon kalian harus sama. Jadi kalau misalnya disapa, hello, good morning, kan jawabnya juga harus good morning gitu. Itu juga sama hi dan hello. Jawaban sama salamnya sama. Kalau how are you? Kalau ada yang nanya ke kalian, hello, how are you? Ini jawabannya kira-kira kalau ada yang nanya how are you, jawabannya can you still hear my voice? I'm fine, thank you, boleh. I'm fine aja bisa, atau cuma fine, gitu aja gak masalah sih. Fine.
thanks. Ada yang tahu bedanya thank you sama thanks? Sekarang nggak kedengaran lagi suaranya. You cannot hear me. Cannot hear me. Oh ya Allah, kenapa ini? Sekarang gimana? Sudah jelas kah? Dengar? Oh ya ampun, ini apa ini? Oke, jadi sambil ngechat aja ya. Dipersingkat. ya bisa. Sebenarnya gitu juga sih. Cuma sebenarnya thank you, kalau dia bilang thank you itu dia lebih formal. Jadi misalnya sama orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenal, ya orang asing gitu, atau misalnya sama guru atau sama siapa ya? Ya gitu lah, pokoknya orang yang lebih dihormati, orang yang lebih tua gitu, pokoknya thank you itu lebih formal. Tapi kalau thanks itu biasanya dia lebih informal. Jadi kalau sama teman gitu pakai thanks gitu aja enggak apa-apa. Thanks informal, fine. Okay. Kalau how do you do? Khusus how do you do, ini kalau misalnya dengan nanya how do, kalian juga jawabnya how do. Jadi gak ada jawaban how do, I'm fine, itu gak bisa. How do, ya tetap how do. Kalau yang bawah, ada yang tahu singkatannya ini? Singkatannya dari, singkatan dari apa ya? How sama how are. Ada yang tahu kah? How have sama how are, okay. Sip. Jadi kalau ada yang nanya how have you been, how are you doing, how is it going, itu semuanya sama-sama menanyakan gimana kabarmu. Variasi dari sekedar how are you aja. Nah, kalau ditanyain how have you been doing, how are you doing, how is it going, kalian bisa jawabnya oh I'm good, atau I'm bad, atau I'm okay,
atau bisa juga just so so. Apa ya artinya so-so? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya so-so? Jelas bagus, enggak. So-so itu kayak gitu-gitu aja gitu. Biasa aja. Ya enggak senang, ya enggak sedih, ya enggak bagus, ya enggak jelek kayak gitu. Di tengah-tengah. So-so. Ya gini-gini kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dari greeting dulu. Any questions? Ada pertanyaan soal yang greetings? Any questions about greetings? Okay. Next. Nah, ini pre-closing sama closing. Pre-closing itu artinya menjelang akhir dari percakapan. Jadi kalian kalau udah mau mengakhir percakapan, itu pre-closing namanya. Dari pre-closing itu apa ada yang masih belum tahu artinya? Sama responsnya, ada yang masih belum ngerti artinya? Oke, jadi dari atas ya, it's been a pleasure meeting you. Ini artinya sama dengan nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Ini artinya sebenarnya sama, cuma dia itu cara berbeda buat mengungkapkannya gitu. It's been a pleasure meeting you, sama kayak nice to meet you. Kalau I really must go now, itu artinya aku harus pergi sekarang. Jadi aku ada perlu nih, aku harus pergi gitu. I really must go now. Oke, sudah pahamkah? Kalau yes, enjoyed I've enjoyed it
itu I have enjoyed it. Itu artinya aku menikmati thank you for coming, terima kasih. Itu artinya. Oke, sudah yang pre-closing, sekarang kita yang closing. Closing ini penutupan atau akhir. Jadi percakapan sudah selesai karena sudah mau pergi, sudah mau say goodbye gitu istilahnya. Bisa pakai good night atau good morning atau see you, goodbye atau talk to you later. Semuanya bisa. Talk to you later. Ini artinya ntar kita ngomong lagi. Kurang lebih gitu. Kalau see you later, sampai ketemu, sampai jumpa, sama aja. Dari sini ada pertanyaan kah? Any questions? Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Jadi sekarang respon itu sama kayak respon, Mbak. Jawaban. Bagaimana cara merespon pernyataan yang sebelumnya? Gitu. Terus yang ini, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya ditanyakan di percakapan juga. Jadi tadi kan sudah dicontohkan ya, how old are you? Terus where are you from? Where do you come from? Itu bisa ditanyakan di tengah-tengah percakapan. Kalau nationality itu kewarganegaraan. Jadi misalnya kalau ditanyain orang Taiwan, where are you from? Kalian kan bisa bilang I am from Indonesia. I am gitu. Indonesian ini nationality. Warga negaraan kalian. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang bisa kasih contoh pertanyaan apalagi yang bisa ditanyakan di perkenalan?
yang bisa kasih contoh pertanyaan selain how old are you, where are you from, where do you come from? Ada yang bisa kasih contoh? Gak ada lagi. How long you have been staying in Taiwan? Benar. Jadi sudah berapa lama kamu tinggal di Taiwan? Jawabannya bilang aja. Misalnya, ya langsung jawab aja 3 tahun, 3 years, 2 years, 1 month. Jawaban pendeknya itu. How long you have been staying in Taiwan? Terus ada lagi yang tak ditanyain. Biasanya kalau di percakapan pertama. Pertanyaannya gimana Mbak kalau very good itu? Tergantung pertanyaannya, Mbak. Gak ada suaranya. Oh, sudah berapa lama di Taiwan? Nggak bisa, Mbak. Soalnya kan dia yang ditanyakan berapa lama kamu sudah di sini. Kan berarti jawabannya harus pakai waktu. 1 minggu, 1 hari, 1 tahun, gitu. Nggak bisa jawabnya very good. Kalau jawabannya very good, kamu biasanya ditanyanya, menurutmu Taiwan tuh gimana? Ya, itu baru bisa jawab very good. Contohnya misalnya, what do you think about Taiwan? Nah, menurutmu Taiwan tuh gimana? Jawabannya bisa very good. Kalau gitu bisa. Kalau Mbak Novi, yang benar do you like Taiwan? Nah, jawabannya bisa yang yes I like Taiwan because Taiwan is very good. Oke, sip. Sekarang next. Sekarang kita belajar gimana caranya memperkenalkan diri secara formal sama informal. Kalau memperkenalkan diri secara formal, itu misalnya kalian lagi ada wawancara kerja, atau sama orang yang baru dikenal, atau sama atasan juga bisa. Baru ketemu gitu, terus memperkenalkan diri, itu pakai yang formal. May I introduce myself. Allow me to introduce myself. Itu artinya kurang lebih sama. Jadi dia meminta izin untuk memperkenalkan diri. May I introduce myself? Allow me to introduce myself. Itu dia meminta izin untuk memperkenalkan dirinya. Terus sisanya bisa kalian bilang, my name is,
I am blah 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 years old. Lanjutannya yang tadi, greetings tadi. Kalau let me introduce myself to kurang lebih gitu. My name is apa? Nah, kalau yang dua bawah, paling bawah ini, let me introduce you to, allow me to, kalau yang ini buat berarti kalian mau diperkenalkan ke orang lain. Jadi atasan atau bos atau teman kalian tuh mau ngenalin kalian sama orang lain. Artinya bolehkah? Artinya sama sih. Bolehkah saya memperkenalkanmu ke siapa gitu namanya. Misalnya let me introduce you to my friend. Allow me introduce you to misalnya my husband atau my boss, kayak gitu. Yang dua paling bawah ini ya, yang ini sama yang ini, kalimatnya kalau kalian mau ngenalin seseorang ke teman kalian. Kalau yang ini, yang ketiga atas ini, buat memperkenalkan diri sendiri ke orang lain. Ada pertanyaan dari yang formal ini? Any question? Any question? Soal ini, can you still hear me? Any question? Hello, can you still hear my voice? Lanjut, yang lain gimana? Sekarang kita lihat yang informal. Ini ke teman seumuran atau teman yang sudah akrab. Jadi lebih singkat ya. Langsung aja, misalnya kalau mau memperkenalkan diri ke teman seumuran atau teman yang sudah akrab, hi, I'm, langsung sebutkan nama. Namamu siapa, umur berapa, dan lain-lain, dan lain-lain. Atau bisa juga, hello, my name is siapa, gitu. Atau bisa juga pakai, how do you do, I am siapa, atau
bisa juga my name is. Bedanya formal sama informal kayak gitu. Biasanya memang kalau formal tuh dia cenderung lebih panjang daripada yang informal. Terus buat yang caranya mengenalkan orang lain ke teman, langsung aja bilang, this is, misalnya namanya John. This is John. Terus langsung meet John. Saya pengen kenalin gitu. Lanjutannya bisa misalnya, this is John. He is my friend. Bisa juga meet John. He is my husband. Kayak gitu. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Any questions? Itu kan bertemu. Di sini bisa juga kayak ini lo kenalan mau kayak gitu, kenalin nih ini siapa, artinya bisa jadi gitu. Ini siapa, jadi kalau misalnya kalimatnya meet John bisa diartikan kenalin ini John gitu. Baru masuk siapa ya tadi, Mbak Turi ya, oke di absen sebentar ya. Ada pertanyaan lagi kah? Hello itu boleh kan? Boleh. Jadi kalau hello me itu boleh kan? Untuk apa gitu? Hello mengizinkan, memboleh, memperbolehkan gitu.
Oke, ada pertanyaan lain kah? Sebelum kita lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang saya mau bacain satu kalimat. Nanti kalian dengarkan, terus kalian tulis apa yang barusan saya bilang di chat box. Ready? Suaranya putus-putus. Sebentar. Internetnya. Kalau gini jelas kah? Oke. Jadi kalimat pertama. Hello, let me introduce myself. My name is Aji. Ulang lagi. Hello, let me introduce myself. My name is Aji. Diulang sekali lagi ya. Hello, let me introduce myself. My name is Aji. Hello, let me introduce myself. My name is Aji. Hello, let me introduce myself. My name is Aji. Hello, let me introduce myself. My name is Aji.
Okay. Yang benar hello let me enggak pakai s introduce myself. Myself itu tulisannya selalu digabung ya, enggak bisa dipisah. My name is introduce, bukan introduction. Introduce myself, ingat myself-nya enggak bisa dipisah. Jadi harus selalu digabung. Let me enggak pakai s. Let me introduce myself. My name is Aji. Cuma salah sedikit-sedikit kok, Mbak. Enggak, bukan kesalahan besar. Oke, kalimat berikutnya ya. I study at SMAN 1 Cirebon. I study at SMAN Cirebon. Kalimat berikutnya, I study at SMAN Cirebon. Kalimat berikutnya, I study at SMAN, sorry, 1 Cirebon. I study at SMAN 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 1 Cirebon. Oke, ada yang benar banyak ini. Siapa yang benar? SMAN. Oke, okay, kalimat berikutnya ya. I am 17 years old. I am 17 years old. I
I am 17 years old. 17-nya tolong ditulis pakai huruf ya, jangan angka. I am 17 years old. 17-nya ditulis pakai huruf. I am 17 years old. Yang benar. Bukan 70 ya. 17 itu 17. Kalau 70 itu 70. 17, 17. Bisa, Mbak. Kalau mau digabung jadinya I'm. Sekarang kalimat berikutnya. I like playing football and basketball. I like playing football and basketball. I like playing football and basketball. I like playing football and basketball.
I like playing football and basketball. I like playing football and basketball. Ada yang sudah benar. Empat orang. Oke. Jadi jawaban yang benar, sudah banyak yang benar kok ini. I like playing football and tuh. Oke. Ke latihan berikutnya, habis itu kita selesai. Nah, yang ini silakan dijawab nomor 1 sampai 7. Kira-kira isinya apa ya? Ini percakapan. Yep. Latihan dia di papan aja. Silakan dijawab pertanyaan nomor 1 sampai 7. Exercise yang di papan. Jawabnya di sini aja. Di chat aja, bukan PR kok ini.
Ellen, gimana nih jawabannya? I'm fine, thank you. Yang lain gimana ya? Oh iya, sebelumnya saya cuma mau bilang harusnya satu kelas online itu ...90 menit. Ini sudah lebih. Maaf, keluar lagi. Ditendang keluar. Oke. Jadi saya cuma mau bilang, satu kelas online itu harusnya 90 menit. Ini memang saya perpanjang kurang lebih. Mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menit. Karena kan kemarin, minggu lalu, harusnya kan ada kelas online dan TTM. Karena nggak ada, jadi
perpanjangan sedikit-sedikit ini buat mengganti kelas-kelas yang kemarin kita nggak sempat ketemu di online sama TTM gitu. Saya perpanjang buat ganti kelas yang kemarin kita nggak sempat ketemu, dikit-dikit aja kok perpanjangannya. Oke, sekarang jawabannya jawabannya ya. Hi Janet, how are you? I'm fine. Atau I am fine. Atau cuma fine. Itu boleh. Nomor 2 bisa thank you atau thanks. Juga boleh. Terus where are you from? Nomor 3 diisi I'm atau I am, sama aja. From Spain, nomor 4-5 diisi dengan nationality, kebangsaannya Spanish. Nomor 6 juga I come from the USA. I am American. Gitu. Nomor 7, nice to meet you atau nice to meet you too. Kalau masih salah nggak apa-apa kok Mbak, namanya juga orang belajar. Mbak. Yep, bener. Mbak Tirama tadi bener. Setelah dibenarkan. Gambarnya. Oh, ini sudah nengah loh padahal. Jawaban nomor 1, I'm fine, itu bisa. Ya. Kalau gitu sampai di sini dulu. Nanti apa? Hari ini pelajarannya akan diupload di YouTube kok. Jadi yang ketinggalan bisa ikuti lagi, terus nanti
materi PowerPoint-nya juga bakal saya upload di Facebook juga. Jadi tenang aja yang misalnya belum dapat, yang misalnya hari ini nggak dengar atau nggak bisa ngetik gitu. Bisa-bisa ngikuti juga di YouTube. Thank you for coming. And good night. See you tomorrow. Thank you. Good night. See you. Night. Thank you for coming. Gak apa-apa, besok mungkin bisa nulis lagi. Thank you.